Bapak Victor Subianto sudah memberikan poinnya, kita lihat seorang Aji. Baik sekali risetnya, bagus dilangkai. Mampu dipertahankan dengan baik pula Rico. Back attack Rico. Luar biasa, kita lihat Rico memberikan angka pertama di blok voli perjuangan Wiro Martan 1-0. Aji. Aji Setia. Kedua kali lepaskan jump shot dan peluncur bunyi, tak ada kesalahan dilakukan dari anak-anak perjuangan. Dan poin pun sama, Gunter beri kesidang 1-1. 9, ada Hasbi. Center dari di belakang poli, Gunter beri seorang Hasbi. Ada Libiro mencoba menghalau belakang Aji Setia. Angkat, no! Tanpa nono, luar biasa. Variasi antara dari Sarmankan memberikan angka kedua, masih 2-1. Antoro. Servisnya Antoro lakukan pengelan di serangan, menghalau bola, kali ini hilang. Gagal sang libero, kali ini mengejar bola dan poin pertama Gunter Geni dari kesidang masih berbagi 2-2. Nomor 6 ada Diko. Ya, Diko lepaskan voting. Ada libero dengan baik, kali Rico. Ya, sangat menakjubkan pemain yang saat ini Rico dengan bawaan bagus ke dua tanpa ciri, masih 3-2. Satu angka memimpin tipis Wiro Martan. Lepaskan blok protengnya seorang Sigit, ada libero akan resip sangat baik dari belakang mencoba. Kali ini seorang Bagaskara memberi antisipasi, namun sayang Aji Setia dan kawan-kawan melakukan miskom dan poin pun sama 3-3. Bagas. Pemain lokal nyel dari kesidang Antoro Sikapuk Randu dari belakang mencoba Sarman. Ya, kali ini seorang Sarman Khan menyumbang angka untuk tim blok gol dari perjuangan Wiro Martan, masih 4-3. Lepaskan servisnya Sarman, ada libero risip dari belakang mencoba hilang. Lagi-lagi poin blok didapatkan tim blok voli perjuangan Wiro Martan. Skor sementara masih 5-3 set yang ke-1. Sarman masih kuasai Sigit Bundar Mikasa, lepaskan blok fotinya Sarman kan, di sana ada libero akan risip, masih ada Hasbi. Bagaskara dipatahkan Aji dan ada Rico mencoba Bagaskara, kali ini dilakukan kembali. Poin blok didapatkan di blok voli perjuangan Wiro Martan, masih 6-3. Sarman kan masih pon aneh sarukan, kita lihat orang Sarman kan. Masih kita lihat satu spike yang gagal dilakukan pemain nomor 3. Middle blockernya Parel. Angka kembali sama. Masih bertambah angka, maksud saya Wiro Martan 7-3. Sarman. Ya, Sarman kan lepaskan bola floating, di sana ada libero menghalau, ada Hasbi angkat. Hilang. Gagal dipatahkan lewat libero dan di belakang poli perjuangan memberikan poin lagi tentunya untuk Gunter Geri Kesidan, masih 4-7. Gilang lepaskan voting Antoro, satu pelaku yang sangat baik sekali dilakukan seorang bagus menyumbang angka demi angka di belakang poli perjuangan Wiro Martan, masih dengan kedudukan 8-4. Rico. Ya, Rico dengan potongan barunya Rico. Oh, gagal Rico. Gak apa-apa, ganteng gak masalah. Oke, pindah poin lagi untuk tim blok voli kesidang, masih dengan angka 5-8. Tentunya nomor gung 3 masih konsentrasi Parel. Keras Parel, di sana Rico berbahaya. Kembali bagus memberikan angka lewat satu blok quick untuk tim blok voli perjuangan Wiro Martan, masih dengan skor 9-5. Ya, ini dia middle blocker seorang Pak Agus. Lepaskan sebenarnya bagus, ada libero akan risik kurang sempurna. Hasbi mencoba sodok bola Antoro, bagus. Ada Sarmankan sodok pelan bola free ball, disiapkan lagi Gunter kiri ke sidang. Kembali memberikan angka lewat satu bola potong Diko. Untuk sementara ke sidang masih tertinggal 6-9 di set yang ke-1. Ferry, pemain nomor 4 atas nama Ferry. Ya, kita seorang Ferry Sol. Lepaskan pelan, baik sekali risiknya lewat Antoro. Ya, kali ini seorang Antoro bolanya terlalu pendek sehingga entek. Poin 7-9. Yontek maksudnya balik, gak tekan. Ya, 7-9. Lakukan servis dari belakang, mencoba menghalau belakang Rico. Kembali dari belakang pendek Sarman.
Oh, kali ini seorang Sarman gagal mencoba lakukan back attack dan poin pun bertambah Guntur kiri ke sidang. Masih 8 melawan 9. Ya, walu selama set pertama. Masih kita lihat Febri Antoro, Aji Setia Antoro. Ya, kita lihat kesalahan dari anak-anak Guntur kiri. Dan poin pun bertambah di belah voli perjuangan Wiramarta. Kedudukan berubah menjadi 10-8. Aji masih bersama Aji Setia. Gagal jump set dari Aji. Kembali poin pertama di belakang Guntur Gini Kisita. Masih 9-10. Hasbi. Setter dari Guntur Gini seorang Hasbi. Baik sekali passing atas. Kali ini mencoba kali dari posisi 4. Sigit. Lakukan quick spike dan poin pertama Wiramartan 10-9. Antoro. Ya, Mas Antoro service, receive yang kurang sempurna. Febri mencoba kali Gilang, bola dibuang saja seorang Gilang dan keluar. Poin pun bertambah lagi perjuangan Wiramarta. Angka berubah menjadi 12-9. Antoro. Ya, ngeliat Mas Antoro, floatingnya Antoro, Gilang dan Hasbi angkat tinggi gerak tipu. Masih bisa diantisipasi Aji Setia Antoro. Dengan baik menghalau bola mencoba kali Gilang. Luar biasa serang Gilang memberikan poin demi poin Guntur Gini Kesidang. Masih dengan kedudukan 10-12 set yang satu. Oke, masih cukup sengit ada Diko. Lakukan sudah Diko, upaya resep dilakukan. Kali ini satu sentuhan belas sangat manis dari Sarman. Kembali memberikan angka di belah poli perjuangan. Masih dengan keunggulan 13-10. Oke, ada Sigit. Lakukan servisnya Sigit, masih bisa ditahan dengan baik Febri, mencoba dari belakang, kali ini Bagas. Cover dilakukan dari anak-anak Kesidang dan serangan berbalik Aji Setia angkat Sarman. Ya, luar biasa serang Sarman. Memberikan poin lagi di belakang poli perjuangan, masih 14-10. Sigit. Servisnya Sigit terlalu pendek sehingga gagal lewati jaring net. Pindah poin sementara Guntur Gini Kesidang. Skor 11-14. Bagas Toro. Lepaskan Bagas Toro. Ada Riko. Iya, Jigo Dewi. Pangan Dewi. Seorang Riko. Poin kembali pertama Wiramartan. Masih 15-11. Kan ini dia seorang Sarman Kan. Servisnya akan lakukan dengan baik di sana mencoba Gilang. Ada Aji Setia ambil alih mencoba bagus dorong ke belakang. Ada Riko penempatan bola. Ada Bagas Kara Hasbi angkat Bagas. Luar biasa kita lihat dari Bagas memberikan poin lagi Guntur Gini Kesidang. Masih 12-15. Gilang konsentrasi servisnya Gilang mencoba Riko bola tumpuk Riko. Dua blok sekaligus mampu ditebus seorang Riko. Sementara poin pertama perjuangan Wiramartan 5-16-12. Riko. Ya, Riko punya lakukan jump shot. Floating dilakukan dengan baik menghalau bola di sana Gilang. Mencoba kedua kali back attack. Namun kali ini satu spike yang sangat baik sekali dilakukan Parel. Lewat bola tanggung dari arek-arek Wiramartan. Memberikan poin 13-16. Farel lepaskan blok voltingnya Farel. Ada liburnya sempurnakan tipu. Oh, gerak tipu Aji kembali menyumbang angka di blok voli perjuangan Wiramartan. Masih dengan poin 17-13. Bagus, masih seorang Bagus. Gagal kali ini seorang Bagus. Dan pindah poin terjadi Guntur Gini Kesidang. Masih 14-17 di set yang pertama. Ada Febri ambil ancang-ancang seorang Febri. Lepaskan servis ke belakang keras. Ada Antoro si kapur randu. Antoro mampu diantisipasi kurang dari Antoro. Hasbi lagi memberikan poin. Tentunya dari di belakang poin Guntur Gini Kesidang. Masih 15-17. Oke, masih cukup sengit pertandingan. Kejar-mengejar angka tersaji di awal set. Masih kita lihat upaya gerak tipu dua kalinya. Ada Sarman terjaring netting Bagas Kara. Dan poin untuk perjuangan Wiramartan. Masih di Setia. Setter terbaik yang dimiliki dari tim voli perjuangan. Kita lihat Aji Setia di sana Gilang. Hasbi tumpuk kembali Bagas. Luar biasa Chen pemain yang satu ini memberikan poin cukup banyak untuk tim voli yaitu Kesidang. Guntur Gini masih 16-18. Hasbi lepaskan floating. Ada Riko menghalau umpan tarik sangat cepat.
kembali memberikan angka tentunya seorang Kang Sarmanka. Poin berubah menjadi 19 melawan 16 Antoro. Ya, pemain dari kawasan Bruno seorang Antoro masih bisa dipercayakan dengan baik seorang Febri Farel dan kawan-kawan Kilang. Sayang sekali gagal juga seorang Kilang. Poin pertama lagi perjuangan Wiro Martan masih 20 melawan 16 Antoro si kapok randu. Siapa kasih Antoro? Lepaskan bola dan gagal lewati jaring net Antoro. Pindah poin terjadi guntur kiri ke sidang. 17-20 set pertama. Nomor 6 di sana Diko. Pantulkan bola ke bawah seorang Diko. Servis ke belakang ada Antoro mencoba menghalau bola. Kali ini CJ kembali memberikan angka lewat satu black quick back yang sangat mematikan perjuangan Wiro Martan. Masih 21-17. Sikit konsentrasi servis yang gagal kedua kalinya Sikit dan poin cuma-cuma diberikan guntur kiri ke sidang. Masih 18-21. Bagaskara voting di sana Rico dari belakang Sarman Kang dan bola keluar lapangan dari Sarman. Poin kembali bertambah 19-21. Ya, terpaut hanya dua angka. Bola dibiarkan masuk dan poin pun mampu dipersempit menjadi 20-21. Oke, Bagaskara di sana Antoro dari belakang Sarman. Ya, kita lihat seorang Sarman Kang dari posisi 2 kembali memberikan angka perjuangan Wiro Martan 22-20. Seorang Sarman Kang soft. Servisnya Sarman Kang ada lipirnya menghalau Dwi. Kembali spike open yang dilakukan dengan baik ada Antoro. Aji Seti ambil alih. Bagas sekarang dorong pelan. Kali ada Bagas. Satu perempatan berat Bagas sekarang keluar lapangan dan poin. Perjuangan Wiro Martan masih leading di angka 23 melawan 20 set yang satu. Sarman. Ya, kita Sarman Kangsov. Baik sekali Dwi. Hasti. Ayuh, luar biasa kita lihat Gilang dicek-cek no seorang Gilang. Poin 21 lawan 23. Masih bersama Gilang. Kuasai Sugi Putar Mikasa Gilang. Ada Antoro di sana mencoba Rico. Tidak semudah itu dalam hati Hasbi. Dan poin dipersempit 22-23. Ya, Roligor Teluligor. Masih terpaut satu angka tim level dari perjuangan. Kita lihat akankah mampu menutup set pertama. Masih ada satu pelajar Rico di patahkan seorang Bagas. Karena ada Hasbi angkat Bagas. Luar biasa mencoba dari belakang Rico. Hasbi. Oh, gagal ke sidang. Dan terjadi set point 24 lawan 22. Teman diminta guntur kini masih di set yang... Ya, Rico. Jamsov. Keras ke belakang, Adwi. Sayang sekali gagal Dwi Libiro sehingga di set pertama dimenangkan perjuangan dan dilanjutkan set kedua. Servis bola dari Hasbi Antoro sikap orang dikali Antoro. Sayang sekali seorang Antoro masih gagal melewati para bloker-bloker yang diblok voli ke sidang Guntur Geni 1-0. Hasbi. Servisnya Hasbi, passingnya Rico, tinggi belanya Aji kali Antoro. Iya, bal gak pena malah poin, bal pena ora poin. Inilah dia Antoro, si tangan petir, masih 1-1. Iya, satu sama di set yang kedua, ada Aji Setia. Lepaskan Jamsov di sana menghalau bola dengan baik dengan tangan kita. Dan holding dinyatakan wasit lewat pergerakan tangan seorang Sigit. Poin pun bertambah untuk tim bola voli, yaitu Guntur Geni masih dengan angka 2-1. Ya, 2-1 di set yang kedua ini Antoro. Aji, Antoro. Masih ada Bagas sekarang, habis ada pelanggaran. Mati langkah para pemain dari Wiro Martan. Poin pun berubah menjadi 3-1 Guntur Geni Kesidan. Ya, awalnya cukup baik untuk anak-anak Guntur Geni. Nomor 6 ada Diko. Servisnya Diko lakukan pelan di sana dari Riko mencoba menghalau kembali Sigit. Ya, kita lihat serang Sigit, middle blocker dari Wiro Martan. Memberikan sumbangan angka untuk timnya 2-3 set yang kedua. Antoro. Masih bersama Antoro. Lepaskan bola floatingnya Antoro dan kesalahan mengambil bola dilakukan pemain nomor 4 seorang Febri dan poin pun bertambah menjadi 3 sama set yang kedua.
Masih bersama Antoro. Kedua kali Antoro masih ada siapakah di sana mencoba lepaskan belas baik seorang kilang dan poin bertambah lagi untuk Guntur kini kesihkan. Masih dengan kedudukan 4-3 set yang kedua. Masih bersama Bagaskara. Servisnya Bagaskara lakukan ada libirnya menahan bola dari belakang Sarman. Luar biasa keras dari Sarman kan. Terjadi bola on dan poin pun bertambah Guntur kini kesihkan. Masih 5-3. Ya, Bagaskara floating. Ada libero receive mencoba dari belakang. Ada Sarman. Apa yang terjadi mengenai para official dari bola voli Guntur Geni dan poin pun bertambah menjadi 6-3. Ya, 6-3 dudukan sementara ini dari bola voli Biro Martan masih tertinggal. Ada cover dilakukan sangat baik mencoba dari belakang. Kali ini ada Bagaskara. Dan kita lihat Antoro. Mudah sekali bagi anak-anak dari Kesidang. Upaya berat itu Aji Setia dari belakang Rico. Luar biasa RIKO menambahkan angka Biru Martan 4-6. Masih di set yang kedua ada Sigit. Ya, seorang Sigit lakukan sudah servis Sigit dan poin belum bertambah lewat servis ace dari Sigit. Poin untuk sementara masih tertinggal 5-6. Untuk kedua kali seorang Sigit pelan melambung sedikit, ada liburnya menahan belakang. Kembali ada satu spike yang dinyatakan bola masuk dan poin pun bertambah untuk tim belakang Guntur kiri kesidang. Mas Farel masih 7-5. Ya Farel, pelan Farel di sana ada libur menahan dari belakang mencoba Sarman. Terjadi tos dan poin bertambah Sarman CS perjuangan keramatan 6-7, satu poin masih unggul anak-anak dari kesidang. Sarman Kang, baik sekali Duwili Bro mencoba dari belakang, kali Bagaskara. Ya, kita lihat sang predator dari tim belakang voli Guntur kini kesidang menyumbang angka untuk timnya sementara masih di poin 8-6 di set yang kedua. Gilang konsentrasi servisnya Gilang, pasingnya Riko tak sempurna. Aji Setia angkat Sarman Kang dorong pelan, masih ada Hasbi dorong cepat lagi dan lagi memberikan angka Diko. Untuk sementara ini Guntur kini kesidang masih 9-6. Ya, Songo 6 unggul 3 poin di awal set yang kedua ini. Riko masih kita lihat serang Riko, duel dilakukan kedua pemain, ada Diko, Hasbi 3 meter dilakukan Bagas. Ya, luar biasa kita lihat serang Bagaskara menyumbang angka dari posisi 6 dan time out pun diminta perjuangan. Set yang kedua ini memimpin anak-anak dari Guntur kini kesidang. Mencoba lepaskan voting, ada Riko gerak di pinggir dipatahkan namun sayang bolanya mencelat sehingga poin kembali bertambah perjuangan Biro Martan masih 7-10. Iya, 7-10 tertinggal 3 poin sementara ini tim blok voli Biro Martan. Ada Riko pemain dari kawasan Gunung Kidul daerah istimewa Jogja Kota Gudeg. Seorang Riko menghalau bola dengan baik di sana. Diko angkat tinggi belakangnya keras baik dan belakang pun gagal total seorang Febri dan poin bertambah lagi perjuangan Biro Martan masih dengan kedudukan 8-10. Riko masih seorang Riko. Oh, gagal kali seorang Riko lepaskan jump stop dan tidak poin terjadi. Untuk sementara ini masih untuk Guntur Geni 11-8. Nomor 4 Febri. Servisnya Febri lakukan pelan di sana menghalau sang libero, ada Antoro. Satu upaya dari Antoro memberikan satu pun poin tentunya tim belakang voli perjuangan. 9-11 masih di set kedua. Melangkah ke posisi 5 bagus. Siapa si Bagas di 7 lepaskan belas servis, ada Dwi Libero. Bam! Sangat istimewa pemain yang satu ini. Kita lihat seorang Bagaskara dengan kaos jersey Hughes dan poin pun pertama masih 12-9. Ya, 12-9 kali ini mencoba belakang Riko. Dibalas kontan lewat backernya Riko. Sementara poin masih 10-12. Oh, Aji masih bersama Aji Setiaso. Keras Aji Setia tahan bola kurang sempurna Febri. Kembali cover yang kurang sempurna pula dilakukan Diko dan kawan-kawan dan poin belum bertambah untuk perjuangan Biro Martan mempersempit menjadi 11-12. Aji, Mas Aji, oke luar biasa Aji di sana. Febri dari belakang mencoba Bagas
yang dan istimewa pemain yang saat ini bakal sekarang cukup banyak menyumbang angka untuk timnya masih dengan skor 13-11. Pantulkan bola dari bawah, kita lihat Diko lepaskan bola pelan dari Diko, ada Aji Setia Sikit, bola potong sangat sempurna serang Sikit, kembali memberikan angka untuk Wiro Martan. Skor kembali 12-13. Antoro melambung bolanya, Antoro ada Febri, satu pelaku yang gagal gila. Kali ini Febri pertama untuk dibilang voli dari Perjuangan Tik. Masih kuasai bola Mas Antoro dari posisi satu, lepaskan floating service, ada Bagas Karam mencoba dari belakang. Bagas! Ya, cikok-cikok dewe, kepuk-kepuk dewe Bagas Karam. Dan poin pun pertama masih dengan kedudukan 14-13. Bagas. Ya, Bagas Karam, ada libero, paling jalan ini ada satu tipe yang dilakukan Sigit, mencoba dari belakang. Bagas! Satu placing banyak Bagas dipatahkan Antoro, mencoba dari belakang. Akan! Oke, luar biasa, rally panjang terjadi, Bagas Karam, upaya kreatif pun, oke, dan Bagas Sikit, poin kembali pertama, Guntur Geringes Sidan, skor menjauh 15-13, ya, 15-13, masih set kedua ada Bagas Karaso, lepaskan Bagas Karam, ada Antoro di sana, Rico, pelan-pelan tapi pasti, seorang Rico, 14-15, set yang kedua, Sikit. Masih kita lihat seorang Sikit melepas bola ke belakang, seorang Sikit digoyang ditujuk mencoba lakukan spike. Nasib kali ini gagal diantisipasi dengan sempurna Febri. Sementara itu tim lawan Guntur Geringes Sidan masih unggul 16-14. Nomor 3 Farel, servisnya si Farel, Antoro menghalau kembali Bagas. Kali ini memberi tahan dengan baik Bagus. Masih ada Bagus, umat bem, sarmankan, mengacak-acak pertahanan dari di belakang voli, Guntur Geringes Sidan, masih dengan poin 15-16, ya ada sarmankan, servisnya sarmankan, tubili, diri kurang sempurna, ada Hasbi, angkat tinggi, kali ini, Febri, ya seorang Febri pun menyumbang poin, untuk di belakang voli Guntur Geringes Sidan, masih 17-15, gila. Pantulkan bola Mas Gilang, diberikan kepada Antoro, kali Rico, ya kapasitas seorang Rico, lewat akurasi umpannya sangat sempurna, Aji Setia, 16-17, Rico, Mas Rico, oh bola kebaldur, jam sempat dilakukan Rico, namun kali ini menyentuh tanah dan poin kembali sama, 17-17, ya, angka kawin tersaji di pertengahan set yang kedua ini. Masih kita lihat seorang Rico. Angkat bola tinggi seorang Rico, lepaskan keras. Namun dipatahkan dengan baik pula Febri dan kawan-kawan. Dan kali ini belakang lapangan Hasbi membalikkan keadaan Wiro Martan. 18-17. Ya, 18-17. Rico ketiga kali soft. Rico masuk dan tajam dari Rico dan terjadi time out untuk yang keempat kalinya mencoba ambil tantangan servis. Keras tadi bola dari Rico pun gagal melewati jaringnya dan pindah poin. Guntur Geringes Sidan masih dengan ketertinggalannya satu poin saja, 18-19. Dan nomor 4 ada Febri. Lakukan belasan punya si Febri, pasti cukup indah dilakukan ada Antoro. Terjadi toss out dan poin pun pertama Perjuangan Wiro Martan. Skor berubah menjadi 20-18. Bagus. Oke, Mas Bagus ambil posisi 6 atau posisi tengah. Lakukan bola floatingnya saja si Bagus, mencoba dari belakang baik Pratibu. Bagus, Antoro angkat ke belakang Rico. Keluar bola Rico, angka dipersempit menjadi 19-20. Ya, 19-20 Hasbi. Floating ke belakangnya Mas Hasbi, mencoba dari belakang dari Rico. Kali ada Bagas. Ya, sensasional seorang Bagas. Mesin pencetak angka bagi anak-anak kesidang. Guntur Geni 20-20. Hasbi.
Floatingnya Hasbi ada Rico menghalau Antoro yang dituju lepaskan cross pipe. Namun ada Bagas sekarang mencoba mentekan bola kali ini satu pasir ke belakang. Serangan berbahaya dilakukan seorang Antoro. Oh danga duel bro. Satu belah free ball dapatkan kembali adakan mencoba Antoro. Luar biasa Singapura Rando Antoro kembali memberikan angka di belakang kali perjuangan Gero Martan 20 CG dalam bahasa Inggrisnya 21-20. Masih ada Aji Setia, servisnya Aji Setia tajam. Masih ada Bagas di sana, upaya gratiku yang sangat baik seorang Bagas kembali memberikan angka di belakang kali Guntur Geri Kesitan masih 21-21. Ya, kembali agak gebar tersaji. Nomor 6, Diko Antoro. Sigit. Ya, sangat baik Sigit. Kita lihat middle blocker atau quicker yang diberikan di belakang Olivier Martin. Kembali memberikan angka 22-21. Sementara ini di set yang kedua, Antoro. Antoro. Ya, servisnya Antoro lakukan dengan baik. Teman-teman datang seorang Bagas. Pemain yang sangat sulit dibendung dari anak-anak perjuangan Gero Martan hingga Bagas sekarang masih 22-22. Bagas lakukan floatingnya. Bagas sekarang mencoba Antoro di sana. Rico cover belah terjadi sangat baik. Ada Antoro dan kali ini satu flashing belah sangat baik. Antoro kembali memberikan angka perjuangan Gero Martan 23-22. Oke, Sigit SIGIT seorang Sigit. Floatingnya Sigit lakukan dengan baik. Ada Dwi menghalau libero di sana. Ada Bagas. Namun di sana mencoba lakukan umpan kepada Rico. Cover terjadi Hasbi. Kali ada Febri. Sayang sekali bola dinyatakan keluar lapangan Febri. Dan poin pun Wiro Marta 24-22. Ya. Ya, set point terjadi untuk di belakang poin Wiro Marta. Hanya butuh satu poin saja. Gagal, kita lihat gagal seorang Sigit dipersepit lagi menjadi 23-24. Satu poin saja Aji Setia dan kawan-kawan mencoba konsentrasi dan kita lihat ada Kang Info dan dibiarkan begitu saja masuk dan poin kembali untuk di belakang Setia. Konsentrasi serang Aji Setia lepaskan bacaan sekeras Aji. Sayang sekali tipis 1 cm di luar garis dan poin pertama diraih di belakang Guntur Geri Kesitan masih 1-0. Hasbi floatingnya Mas Hasbi ada libero menghalau kali ini satu belah tumpuk namun dipatahkan dengan baik bola serang Gilang dan kawan-kawan namun apa daya gagal dikembalikan dengan baik dan poin untuk Wiro Martan masih dengan kedudukan 1-1. Antoro lakukan Antoro, Bagas, Febri, lagi Aji Setia, sang libero yang mencoba menghalau Budi, kali ini gagal Febri, memberikan poin lagi terlihat di belakang poin perjuangan Gero Martan, masih 2-1. Antoro, servis Mas Antoro lakukan dengan keras, di sana mencoba tahan bola, dari belakang Bagas, iya bola gelodong keluar lapangan seorang Bagas, poin kembali bertambah 3-1. Antoro masih ada Antoro servisnya Antoro Bagas Toro terlalu pendek ada libero tahan bola ada Antoro ambil alih Rico dengan tangan kita Hasbi angkat kembali Bagas Antoro luar biasa Antoro gagal usaha yang sia-sia Mas Antoro dan poin pun bertambah lagi untuk Kesitan Guntur Geri masih 2-3. Oke nomor 6 ada Diko. Keras Diko Antoro yang dituju lakukan resip namun di sana Sigit mencoba Rico sangat tajam spike dari Mas Rico pun berbuah angka di belakang kali perjuangan masih 4-2. Oke ada Sigit pantul Kang Cipit Bundar Mikasa siapa yang Sigit dituju di sana mencoba menahan bola keras saya gila sayang seribu sayang gagal seorang gila poin pun bertambah lagi untuk perjuangan di Romartan masih 5-2. Ya 5-2 nomor punggung 3 kuasai bola masih Sigit di sana liburnya Dwi mencoba elbek Bagas sekarang sangat baik kita lihat pergerakan dari Bagas sangat sulit diantisipasi dari para pemain perjuangan Gero Martan poin pun bertambah menjadi 3-5.
servisnya bagus karena tajam, risiknya Antoro Aji Setia Sarman Khan. Iya, kita lihat Sarman Khan. Ugel-ugelnya main sekali seorang Sarman, sehingga mudah menempatkan di posisi yang diarahnya 6 lawan 3. Seorang Sarman. Ya, ini dia Sarman Khan lepaskan floating service sangat deras di sana juga mentakan Vladiko Farel. Laga di satu payah backer dari Bagaskara. Berbuah poin lagi untuk sementara tim Blok Voli Guntur Gede Kesitan. Masih tertinggal 4-6 di set yang ketelu. Dan masih kita lihat dari posisi 5 mencoba lepaskan floating namun sayang keluar lapangan kita lihat Farel. Poin pertama lagi perjuangan Vero Martan 7 melawan 4. Riko. Seorang Riko. Kuasai belah serang Riko, lepaskan floating jam, di sana ada satu perisi sangat baik, mencoba bilang. Namun apa yang terjadi gagal melewati jaring net, dan poin pun bertambah lagi untuk perjuangan Wiro Martan. Masih 8-4. Riko, kuasai sidit bukar Mikasa, Riko, diambil seorang Bagas karena minta bola 3 meter Bagas. Namun diantisipasi Antoro, angkat di belakangnya Antoro. Belajarnya Antoro, Hasbi angkat tinggi gila, Bagas. Luar biasa seorang Bagaskara. Poin pun bertambah lagi menjadi 5-8. Gilang, servisnya Gilang lakukan pelan di sana mencoba lakukan isi kurang sempurna. Namun ada antisipasi yang lagi berbuah poin lagi untuk tim Blok Voli Guntur Gede Kesitan. Skor berubah menjadi 6-8 set yang ketiga. Gilang Sob. Servisnya Gilang lakukan pelan di sana Libir menghalo angkatnya sangat tinggi namun apa yang terjadi gagal dua pagar blok yang dibangun dari anak-anak dari Kesidan. Poin pun bertambah perjuangan Hero Martan 9-6. Bagus ya si Bagus. Oh kesalahan risik dilakukan Febri dan kali tema diminta dengan masih berlangsung laga kedua set yang ketiga masuk di tiga poli perjuangan Hero Martan. Gagal, kali melewati jaring net dan pindah poin terjadi. Guntur Gede Kesitan masih dengan kedudukan 7-10. Ya, 7-10, nomor 4. Nomor 4 atas nama Febri. Jam pelan dari Febri dimentangkan dengan baik oleh sang libero kali ini. Upaya yang sangat baik dilakukan seorang Sigit sehingga memberikan angka lagi perjuangan Wiro Martan. Poin berubah menjadi 11-7. Aji Setia. Jam setnya Aji Setia dipatahkan dengan baik seorang Farel. Kali ini terlalu berdalam Sarman Khan. Lepaskan spike namun dipatahkan sang libero. Mencoba Antoro. Upaya kreatifnya Antoro. Memberi antisipasi Hasbi double. Terjadi kesalahan dari tim Blok Voli. Yaitu Guntur Gede Kesitan. Dan poin pun bertambah menjadi 12-7. Iya. Double dinyatakan wasit satu beliau Bapak Victor. Mas Hasbi. Ya keras luar biasa ada Hasbi mencoba menarik Bagas Koro untuk kesekian kalinya Bagas berduel dan kali dimenangkan seorang Bagas sehingga poin pun bertambah lagi untuk Guntur Gede Kesitan masih dengan ketertinggalan 8-12. Ya luar biasa kita lihat Bagas Kara pemainnya tidak punya lelah nampaknya mencoba dibalas seorang Antoro. Kita lihat Mas Antoro. Poin pun bertambah Wiro Martan 13-8. Antoro. Ya Antoro lepaskan floating. Di sana Febri angkat keras sekali satu pespek. Namun apa yang terjadi? Bola dinyatakan tak sampai satu pay dari Farel. Memberikan angka lagi 14-8. Iya 14-8. 6 poin masih leading. Wiro Martan perjuangan. Kembali ada seorang Bagas Koro dimatangkan seorang Riko. Namun kesalahan netek pun terjadi perjuangan Wiro Martan. 9-14. Berjuang mengejar ketertinggalan 5 poin. Tentunya Guntur Gede Kesitan. Diko. Servisnya Diko lakukan pelan di sana. Dan Libro mencoba menghalo kali ini Sigit. Yang mencoba seorang Sigit. Dari posisi 2 lepaskan spike dan poin pun bertambah 15-9. Konsentrasi seorang Sigit lepaskan floating kembali ada Febri maksudnya dipatahkan Aji Setia masih ada Riko satu placing gaya sangat sempurna seorang Riko kembali dapat diminta tim Blok Voli Guntur Gede Kesitan masih di set yang ketiga lanjutkan pertandingan malam hari ini di set yang ketiga Wiro Martan masih memimpin.
Gilang. Sayang sekali keluar lapangan banyak Gilang dan poin pertama perjuangan dirahmatan 17-9. Ya Sigit, lepaskan servis Sigit, tertahannya Febri dari belakang Bagaskara. Dengan sisa-sisa tenaganya Bagaskara menampakkan angka lagi tim blok voli Guntur kini kesikan 10-17. Masih ada Bagaskara Song. Lepaskan jam sekeras Bagaskara pun keluar lapangan sehingga tidak poin perjuangan di Romanta. Masih 18-10. Dan Sarmankan. Kuasai Zimit Butar nikah seorang Sarmankan. Gagal juga Sarman. Poin diberikan cuma-cuma untuk di belah voli Guntur kini kesikan. Masih 11-18. Nomor 3 kuasai bola Parel. Pelan Farel Antoro menghalau bola, ada Sarman, maksudnya ada Rico. Satu cover terjadi namun gagal Rico mengejar. Dan poin pun bertambah untuk sementara Guntur kini kesindan. Masih dengan kedudukan 12-18. Ya, 12-18 set yang ketiga. Lakukan servis Antoro berbahaya, satu akui bagus. Ada Rico, angkat Aji, ada Rico. Kembali satu tendangan super soccer dari anak-anak Hiro Martan menyelamatkan bola. Serangan berbalik dari belakang mencoba. Bagus! Dan dinyatakan menyentuh tanah dan poin pun bertambah untuk di belakang voli Guntur kini. Sehingga skor bertambah menjadi 13-18. 5 poin saja terpaut sementara tim belah voli perjuangan Wiro Martan kembali menambah satu angka untuk timnya. Masih 19-13. Rico masih ambil ancang-ancang 3 langkah ke belakang. Rico lepaskan banyak, si Rico sangat tajam menukik namun risik kurang sempurna. Di sana ada Gilang penempatan bola, ada liberalkan cover Aji. Ya, seorang Aji Setia mencoba lakukan open spike dan poin bertambah 20-13. 20-13. Tentunya kedudukan masih cukup jauh tertinggal, tetap berusaha mengejar tentunya tim belah voli dari Guntur kini kesidang. Dan terjadi poin untuk tim belah voli perjuangan 21-13. 4 angka lagi untuk tiket ke babak semifinal tim belah voli perjuangan Wiro Martan. Ada satu upaya servis Rico. Jamsetnya Rico sangat kencang, luar biasa dipatahkan sang libero bang. Coba Bagas. Lonjong keras banyak Bagas. Sehingga poin 22-13. Rico. Parit. Ya, Mas Rico Parit. Ketiga kali. Orang. Lakukan jamset Rico. Mencoba kami Ferry. Gagal dua pagar blok menghadang laju bola dari Ferry. Pindah poin terjadi Guntur kini kesindan. Masih 14-22. Gilang. Ya, kita lihat seorang Gilang mencoba ambil posisi satu, lepaskan blok floating, mencoba sang dibelokan resip. Di sana pegatnya Rico. Sangat tajam, kita lihat pegatnya Rico. 23-14. Oke, dua angka lagi. Wiro Martan menyusul Sewa Tupang kalau berhasil menang di laga ini. Dan masuk kurang 2 poin. Dan kita poin Guntur kini mencoba lepaskan spike. Dan kali ini gagal satu upaya tendangan dari Rico. Pindah poin terjadi untuk sementara Guntur kini kesidang. 15-23. Nomor 4, Febri. Iya, seorang Febri. Masih jadi bentuk. Mencoba quick spike, Amanda Libero. Mencoba ambil alih, kali ini Bagaskara. Nampak bola keluar lapangan dan terjadi game point 24-15. Oke, satu langkah lagi perjuangan Wiro Martan untuk memenangkan laga malam hari ini. Satu langkah untuk tingkat ke babak semifinal. Dan keluar lapangan Aji Setia, pindah poin terjadi Guntur kini kesidang. Masih dengan kedudukan 16-24. Hasbi. Ya, Hasbi. Servisnya Hasbi lakukan Rico sempurna, kali ini Antoro. Terjadi kesalahan yang seorang Antoro. Dan poin pun bertambah untuk sementara Guntur kini kesidang. Masih dengan kedudukan 17-24. Ya, satu angka lagi. Kita lihat siapa akan diberikan umpan Aji Setia. Antoro. Cover dilakukan Sani Biru. Masih ada Aji Setia. Bagaimana Rico. Balik mana? Tutup mana? Oh, luar biasa ditutup dengan baik seorang Sigit. Sehingga pertandingan dimenangkan Wiro Martan.